Satu kali, tu petugas-petugas pajak deng orang-orang yang orang ja anggap berdosa datang pa Yesus for badengar pa dia. Kong di situ lei ada orang-orang dari golongan Farisi deng ahli-ahli Taurat. Dorang lia itu, kong dorang bawa veto begini. Ni orang ini terima tu orang-orang berdosa deng makan sama-sama deng dorang. So itu, Yesus tahu satu perumpamaan pada orang. Kalau ada di antara pangoni yang ada 100 ekor domba, kong tak hilang akang satu ekor, apa tu dia mau baking? Pasti dia mau kasih tinggal tu 99 ekor di padang rumput, kong dia picari sampai dapat tu satu ekor yang dah hilang itu. Kalau dia so dapat tu domba itu, dia jadi senang. Kong pikul tu domba pada pe bahu. Kong pe sampai di rumah, dia pangge de pe tamang-tamang deng birman-birman. Kong bilang pada orang, mari coba senang-senang deng kita. Lantaran tu kita pe domba yang dah hilang itu, so dapat ulang. Kita bilang pangoni, bagitulah kalau ada satu orang berdosa, kong dia bertobat, semua tu ada di sorga lei, mau senang sekali. Tu dorang pesnang waktu tu satu orang bertobat itu, lebe dari dorang pesnang lantaran tu 99 orang yang sebetul. Tu nyandak perlu lei bertobat. Yesus setahu satu perumpamaan lei. Ada satu perempuan yang ada 10 doi perak. Kong dia tak hilang akang satu doi perak. Terus apa tu dia mau baking? Tantu katu dia mau semanyala tu pelita. Terus dia sosapu tu depe rumah. Kong cari bae-bae tu doi sampai dia dapat tu doi itu. Kong waktu dia dapat tu doi itu, dia pangge pada petamang-tamang deng birman-birman. Kong ba bilang, mari coba senang-senang deng kita. Lantaran kita sudah pa ulang tu kita pedoi yang dah hilang. Kita bilang pangoni, bagitulah kalau ada satu orang berdosa, kong dia bertobat, di sorga Tuhan Allah pe malaikat-malaikat lai senang sekali.